Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuaina Alia binti Mahlil dari kelas tahun 6 dan tinggal di Kampung Nangal. Nama saya Nur Ainiza Nazwana binti Rahman. Saya dari kelas tahun 6. Tempat tinggal saya di Kampung Nangang. Kami akan membentangkan inovasi kami iaitu penggunaan Genome dalam membantu murid tahun 1 dalam menguasai kemahiran menyusun nombor 1 sehingga 10 secara menurun. Refleksi dan pemerhatian. Dua orang murid tahun 1 tidak tahu menggunakan bahan konkret untuk menghitung melibatkan nombor 1 sehingga 10 secara menurun semasa kami mengawas kelas. Pada 5 Februari 2020, saya dan Ainiza telah memberi lembaran kerja 1 kepada Ali dan Siti. Berikut merupakan hasil kerja mereka. Ali tidak dapat menjawab semua soalan dengan betul dan mendapat markah 0%. Manakala Siti hanya betul satu soalan dengan markah 14%. Kedua-dua murid tidak berupaya menyusun nombor 1 sehingga 10 secara menurun. Pada 12 Februari 2020, saya dan Aina telah memberi ujian pra-intervensi kepada mereka berdua. Berikut merupakan hasil ujian mereka. Kedua-dua murid tidak berupaya menyusun nombor 1 sehingga 10 secara menurun. Fokus kajian. Isu. Murid kurang berupaya menghitung dan menyusun nombor dalam lingkungan 1 sehingga 10 secara menurun. Kepentingan isu. Menyusun nombor 1 sehingga 10 secara menurun sangat penting. Menurut The National Council of Teachers of Mathematics 2000, Cecil D. Mercer 2011, ketidakupayaan menguasai fakta asas seperti menyusun urutan nombor secara menaik dan menurun akan menyebabkan komplikasi yang lebih buruk apabila kanak-kanak itu didedahkan dengan kemahiran matematik yang baharu kelak. Tolak dalam lingkungan 10 juga sangat penting kepada murid-murid. Menurut Robert M. Gagner, setiap pembelajaran hanya akan dicapai oleh murid sekiranya mereka telah menguasai pembelajaran pada peringkat yang lebih awal. Berikut adalah objektif kajian kami. Meningkatkan keupayaan rakan-rakan tahun 1 dalam menyusun nombor 1 sehingga 10 secara menurun menggunakan Genome. Kumpulan sasaran pertama ialah Ali, berjantina lelaki berbangsa Melanau, seorang yang hiperaktif dan suka bermain. Murid sasaran kami yang seterusnya bernama Siti, berjantina perempuan, juga berbangsa Melanau, seorang yang periang, ceria dan aktif. Genome. Apa itu genome? Genome adalah akronim daripada perkataan cincin nombor. Ia membolehkan murid mengenal dan mengingat susunan nombor pada jari mereka melalui proses pengulangan. Genome dicipta berdasarkan teori rawatan akademik Marilyn 2006, di mana beliau telah menyatakan bahawa pembelajaran yang berulang membolehkan murid yang mengalami masalah tumpuan singkat dapat mengukuhkan daya ingatan. Cara penghasilan mudah genome. Genome mudah dibuat menggunakan pelbagai jenis bahan seperti kertas, getah dan sebagainya. Langkah yang pertama, golongkan bahan tersebut sehingga muat pada jari dan gamkannya.
Langkah kedua, kemudian tulis nombor atau lekatkan nombor pada cincin yang sudah digolong tersebut. Langkah yang ketiga, setelah siap, letakkan cincin nombor 1 pada jari kelingking paling kiri sehingga nombor 10 pada jari kelingking paling kanan secara satu persatu. Strategi pelaksanaan genom. Yang pertama, konkret. Murid akan menyebut nombor pada cincin secara menurun. Yang kedua, semi konkret. Seterusnya, murid akan menyusun kad nombor pada darjah secara menurun berdasarkan cincin. Yang terakhir, abstrak. Murid akan dilatih menulis nombor secara menurun dengan baik pada latihan. Langkah pertama, konkret. Murid dikehendaki untuk meletakkan genom bermula dari nombor 1 hingga 10 pada jari paling kiri hingga jari paling kanan. Murid dibimbing untuk menurunkan jari dan menghitung nombor turutan menurun secara berulang-ulang. Murid perlu menyebut nombor secara berulang untuk mengingat. Langkah yang kedua, semi konkret. Murid perlu menyusun kad nombor mengikut turutan menurun pada darjah tangga. Kemudian murid mengaitkan nombor pada cincin-cincin dengan susunan nombor. Langkah yang terakhir, abstrak. Murid menjawab latihan menggunakan cincin atau tidak menggunakan cincin. Murid dilatih menulis nombor secara menurun bermula dari kiri ke kanan. 5 4 3 2 1. Oke. Cara pengumpulan data. Lembaran susulan. Ujian pra dan pasca. Lembaran susulan. Berikut merupakan hasil lembaran kerja Ali sebelum, semasa dan selepas. Berikut merupakan hasil lembaran kerja Siti sebelum, semasa dan selepas. Darjah di bawah menunjukkan graf perbandingan markah lembaran kerja sebelum, semasa dan selepas intervensi bagi Ali dan Siti. Kedua-dua murid dapat menjawab semua soalan dengan baik semasa menggunakan genom.
Kedua-dua murid telah menunjukkan peningkatan yang ketara dalam lembaran selepas intervensi berbanding sebelum tanpa menggunakan genom. Ujian pra dan pasca. Gambar di bawah menunjukkan hasil ujian pra dan pasca intervensi bagi Ali dan Siti. Rajah di bawah menunjukkan graf perbandingan markah ujian pra dan pasca bagi Ali dan Siti. Kedua-dua murid menunjukkan peningkatan yang ketara dalam ujian pasca berbanding pra-intervensi. Impak genom. Yang pertama, proses pengulangan informasi berdasarkan rangsangan genom membantu menggalakkan murid mengingat nombor pada jari mereka dengan mudah. Yang kedua, penggunaan bahan konkret seperti cincin pada jari memudahkan murid memahami sesuatu konsep asas matematik dengan lebih baik. Yang ketiga, murid dapat menggunakan cincin untuk operasi tambah dan tolak dalam lingkungan 20. Yang terakhir, membiasakan murid dengan menghitung dari kiri hingga kanan sama seperti menulis huruf. Cadangan penambahbaikan. Menggunakan cincin untuk operasi penambahan dan penolakan untuk nombor yang lebih besar daripada 20. Mencari bahan yang lebih tahan dan selesa untuk digunakan pada jari untuk dijadikan cincin. Penutup. Penggunaan genom membantu murid menghitung nombor 1 hingga 10 secara menurun dengan baik di samping mengenali nombor pada jari mereka. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.